Ananda Badudu. Saya Lara Sekar, kami dari Banda Daerah. Saya Gigi. Dan saya Layur. Hai, saya Jimmy. Dan saya Suta. Ya, kita dari Go String yang akan ikut berkolaborasi di dalam Kita Sama-sama Suka Hujan. Kita Sama-sama Suka Hujan ini adalah konser kolaborasi ya. Di mana kita mau menggabungkan musik dari masing-masing dari kami untuk jadi sebuah aransemen yang baru dengan instrumentasi yang baru, karena dalam konser ini kita ada instrumen cello, viola, piano, gitar, xylophone. Ya, xylophone juga. Dan beberapa tambahan vokal ya, soundscape juga yang bikin kau ngelakuin nama di situ. Pertama kali bertemu itu di SoundCloud ya, di SoundCloud. Mulanya saling mengagumi karya, saling komen-komenan di SoundCloud ya. Dari pertemuan dunia maya kemudian berlanjut jadi pertemuan tatap muka. Ya, kita bergabung diajak dari Gigi itu karena kita awalnya sih kita pernah berproses bareng dan kita benar-benar memiliki kesamaan karakter dari segi musik, kesukaan dan juga genre ya gitu. Jadi kita lebih ada yang impresnya gitu. Dari situ kita mulai coba-coba main bareng. Ternyata asik terus. Ya, kenapa nggak diterusin aja nih jadi sebuah kolaborasi. Yang kemudian di Jogja pada April 2014. Dan di situ kita sebenarnya nggak cuma kita berdua, ada satu orang teman kita juga pemain cello, Alvin. Di situ kita yang pertama berkenal dengan Nanda dan Rara dari Banda Daerah, dan Layur juga kita berproses bareng, langsung main bareng dan langsung seru sih. Jadi makanya diterusin sampai dan waktu itu proyeknya namanya Suara Awan. Iya, waktu itu proyeknya namanya Suara Awan dan pertama kali dipentaskannya di Jogja. Pertama itu ada Gigi dengan musik piano yang sendu, lalu ada Layur dengan musik nuansa yang bisa dibilang apa ya? Ambang lah ya. Lalu juga ada string duo yaitu Jimmy dan Suta dengan gesekan yang menyayat dan lirih, dan juga Banda Daerah dengan musik yang melangsa, dan itu digabung menjadi suatu pentas apa ya? Ambience akustik. Akustik eksperimental. Ya, seperti itu. Dan lagu-lagu yang dibawain itu bukan cuma lagunya Banda Daerah atau cuma lagunya Gigi misalnya, tapi kami semua turut menyumbangkan lah lagu-lagunya. Bahkan ada lagu-lagu yang baru tercipta setelah proyek Suara Awan itu ada. Dan mungkin perbedaannya dengan konser Kita Sama-sama Suka Hujan kali ini, dari musiknya itu sudah tidak sama gitu ya, mungkin lebih pokoknya banyak sesuatu hal yang lebih fresh dari konser sebelumnya sih. Ya, lebih fresh dan juga lebih banyak, mungkin lebih senang ya, karena kalau yang April 2014 kemarin itu lebih sendu dan lebih galau ya. Konser kolaborasi Kita Sama-sama Sekolah Jin ini akan bermain gitar elektrik. Keseluruhan sih kebanyakan nanti gitar elektrik dan beberapa lagu ini akan bermain dengan gitar akustik dan memberi sound, istilahnya soundscape gitu lah, suara-suara untuk background dari mungkin nanti teman-teman sedang memainkan lagu apa, saya memetakan atau memainkan beberapa soundscape itu untuk memberi sedikit dimensi dari musik itu sendiri. Musik yang bakal ditampilin di musik kolaborasi Kita Sama-sama Suka Hujan itu gabungan dari kita semua bersama-sama melakukannya, jadi sudah tidak seperti yang tahun
kemarin itu kita lepas kepada Kiki. Kiki mengaransemen, membuat sebuah bagan, dan kita tinggal melaksanakan eksekusi. Kalau sekarang kita lebih apa yang namanya ya? Sekarang kita lebih berproses bareng-bareng aja. Ya. Jadi cari bagannya itu nggak nyari untuk bagian misalnya si Kiki itu nyari sendiri terus nanti baru dikeluarin ke kita gitu, tapi sekarang kita lebih ini lebih bareng-bareng kita nyari bareng. Ya.